Itu dia, Trio On Point NTV 7. Saya panggil program ni program Bro-Bro. Sebab semua pengacara dia adalah lelaki-lelaki yang hebat, akan memperdebatkan atau membahaskan isu-isu semasa dan banyak lagi sebenarnya topik yang ingin dibincangkan. Nak tahu apakah tarikan program ini dan bilakah ianya bersiaran untuk menceriakan hari anda? Kita ingin bersama dengan salah seorang pengacara Trio On Point ataupun TOP, Nas Rahman. Okey, kita cuba dulu sebab kita buat panggilan video bersama dengan Nas Rahman. Hello, Assalamualaikum Nas. Nas. Okey, kita masih lagi mendapatkan Nas Rahman, antara pengacara-pengacara yang akan bersama dengan anda untuk Trio On Point ini. Ramai lagi sebenarnya, lebih kurang 8 orang. Nanti Nas akan kongsikan insya-Allah kalau kita sempat bersama dengan beliau. Dan kalau anda mungkin dah pernah saksikan siaran yang pertama pada 4 Januari, program ini disiarkan selama 1 jam di NTV 7 bermula pada hari Isnin hingga Rabu jam 6 petang. Antara topik-topiknya adalah isu semasa seperti anda dapat saksikan di promo sebentar tadi, isu tentang kartel daging haram, dan juga mereka ini sebenarnya lebih kurang kepada menyuarakan pendapat tersendiri, tapi pendapat seorang lelaki yang mempunyai sedikit sebanyak ilmu tentang isu yang ingin dibincangkan, itu yang menjadi tarikan program ini. Dan antara host ataupun pengacara dia adalah Nazrudin Rahman, seperti yang dikabarkan tadi, ada Azmi ataupun AG Cool FM, ada juga Datuk Zaini Hassan, bekas pengarang kanan utusan, Farish Aziz, Nirwan Justin, Tinavesh dan juga Akmal Nazri. Semua bro-bro di situ untuk menyuarakan pendapat mereka. Menarik program ni, anda kena saksikan. Macam mana bro, Fazli? saya salah seorang bro, tapi saya bro di MHI je lah kan. Tapi saya rasa ini salah satu daripada rancangan terbaru yang bakal ditayangkan di NTV 7 sebenarnya. Dan ini pengisian menarik untuk dah kita. Dah ditayangkan sebenarnya. Ya, dan sudah pun ditayangkan. Dan saya percaya ianya sikit sebanyak dapat kita memberikan banyaklah input-input yang berguna sebenarnya. Oh. Kan? Sebab ianya buah fikiran daripada bro-bro. Sebab kadang lelaki perempuan ni mempunyai persepsi pandangan yang berbeza. Beza. Dan mungkin rancangan ini juga akan mendapat perhatian wanita-wanita di luar sana. Okay. Kalau mungkin dah bersedia, Nas Rahman. Hello, Assalamualaikum Nas. Waalaikumsalam. Itu dia. Manalah menghilang trio On Point kita. Okey Nas, kita dah kongsikan dah sikit tadi sebenarnya, tapi tak best lah kalau saya sendiri yang kongsikan tentang program yang di wawancarakan oleh Nas sendiri. Mungkin boleh kongsikan Trio On Point NTV 7. Apakah keistimewaannya? Alhamdulillah, terima kasih kepada tim MHI kerana memberikan kami peluang untuk bicara di sini. Jadi program Trio On Point ni saya teruja untuk mengacara bersama-sama dengan ada yang berpengalaman, ada yang baru juga. Okay. Dan kami bakal mengupas isu-isu semasa dengan telus dan ikhlas. Itulah Trio On Point. Maknanya ni tak ada cover-cover, tak ada ikut running order ataupun tak ada ikut buku. Ini memang secara ikhlasnya dari hati setiap lelaki. Betul. Setiap lelaki buat masa ini. Jadi Trio On Point ni memang ada running order sebab semua yang kita diskusi mesti ada structure. Untuk kita di Trio On Point, we plan our work and work our plan. Tapi bila kita sedang mengusulkan isu-isu yang dekat di hati rakyat ni, kita sebagai rakyat juga dalam panel Trio On Point, kita cuba bahaskan sesuatu isu dengan telus dan ikhlas, dan kita juga dapat feedback daripada orang-orang yang berkenaan untuk menyuluh dengan lebih menyuruh sesuatu isu. Dan bila kita discuss tu, kita akan utarakan juga personaliti masing-masing. Setiap orang, setiap pengacara dalam rancangan ini ada personaliti dia. Dan kadang-kadang ada yang panas, kadang-kadang ada yang sejukkan keadaan, tapi semuanya untuk menyuarakan suara hati rakyat. Okey, kita dapat saksikan juga topik antara yang terawal dibincangkan adalah berkaitan dengan isu kartel daging haram dan telah pun berlangsung. Macam mana dengan sambutannya selepas 4 Januari yang lalu kita dapat saksikan Trio On Point ni? Syukur Alhamdulillah, dari feedback yang kita dapat daripada viewers dan juga daripada laman sesawang kita di Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya, memberangsangkan kerana mungkin tak pernah ada program yang membawa treatment sebegini rupa, di mana pengacara sendiri akan orang kata berbicara dengan telus. Okay. Dan kadang-kadang panas juga suasana dalam tegang studio juga ya.
Okey, Nas, hari ini apakah topik yang akan dibincangkan? Sebab hari ini difahamkan pukul 6 petang seperti biasa akan bersiaran. Adakah Nas akan bersiaran pada hari ini? Topik apa? Alhamdulillah, saya akan cuba hari ini take a step back orang kata, dan kita biarkan wajah-wajah baru. Jadi okay. Saya bersama dengan Muhammad Azmi atau AG Cool FM kita dan juga Datuk Zaini Hassan merupakan tiga anchor utama. Datuk Zaini Hassan merupakan bekas pengarang kanan utusan Malaysia. Jadi kita ada pengalaman di sana, tapi kita juga ada muka-muka baru iaitu Farish Aziz, Nirwan, Justin Ang, Tevanesh dan juga Akmal Nazri yang baru saja melangsung perkahwinan. Selamat pengantin baru. Wah, selamat pengantin baru diucapkan. Tapi dia macam distracted sikit dengan poster di belakang Nas tu. Kita punya executive producer sangat berminat nak tengok. Cuba pan sikit kamera boleh? Oh, nak pan sikit kamera? Okay. Itu poster apa? Inilah filosofi hidup saya. Iron Man versus Hang Tuah. Jadi dalam kita menceburi dunia baru, jangan kita lupa dari mana kita datang. Reminder untuk saya lah. Patutlah daripada dulu Malaysia sampai sekarang kekal dan masih lagi disebut-sebut dalam industri. Macam tu. Amin. Sekarang kita jalan-jalan cari kebenaran. Begitu. Okay, Nas. Harapan Nas dan macam mana nak mungkin mengingatkan kepada kita semua, antara salah satu yang perlu diingatkan adalah pastinya esok pelaksanaan PKP. Tapi sambil-sambil kita nak bekerja, sambil-sambil tu mungkin Nas ada nasihat tersendiri untuk mereka semua di luar sana. Silakan. Wow, kalau nak saya katakan nasihat, kita semua sama orang kata hashtag kita jaga kita. Jadi topik kita pada hari ini yang dibawakan oleh barisan muda kita iaitu SOP PKP. Jadi semalam kita bersiaran sejurus selepas perutusan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Okay. Jadi walaupun ada terperanjat di sana, tapi kita masih dapat menjalankan tugas, Alhamdulillah. Dan kita akan ingatkan rakyat Malaysia sekali lagi apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu kita tumpukan perhatian, dan yang paling penting kita harus harungi memerangi COVID-19 bersama-sama. Kita reda dan kerana keputusan telah pun dibuat, jadi 2 minggu dan persoalan sekarang insyaAllah harap-harap rakan-rakan seperjuangan saya akan highlight juga 14 hari. Tapi dalam PKP 1.0, dia akan melarat-melarat sebagainya. Macam mana pula dengan PKP 2.0? Betul. 2 minggu? Betul. Mungkin, mungkin tidak. Kita nantikan. Betul. Kita harapkan yang terbaik. Terima kasih, Nas. Jaga diri juga. Kita harapkan yang terbaik untuk siaran pada petang ini. Sampaikan salam kepada tim. Kita bersiaran pukul 6 petang setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu di saluran Philid NTV 7. Ya. Yeah. Okey. Trio on point. Terima kasih, Nas. Itu dia Nas Rahman, salah seorang pengacara Trio On Point NTV 7. Ramai lagi kabarnya hari ini barisan hadapan, iaitu barisan yang muda-muda pengacaranya. Jangan lupa saksikan Trio On Point NTV 7, 6 petang hari ini. Okey.